Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa dhurriyyati wa ali baiti ajma'in wa li ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jamil mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan sultan awliya syaitil quntil jilani radiyallahu an wa muallimi hadal kitab Lubabul Hadis Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti wa usulihim wa funu'ihim wa abaina wa ummahatina wa jaddina jaddatina qribaina ulama'ina wa masyaykhina wa muallimina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minunat al-ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatillah wa qurbillah wa sawabillah rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni 'ilma wa fahma wa hilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana am maksiatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratal muhtaramin, para alim ulama yang kita muliakan, bapak ibu jamaah sholat maghrib yang soleh solehah dunia akhirat yang saya hormati, kajian kita sore hari ini masih meneruskan fi fadilati sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Urgensi membaca sholawat sebagai bentuk perintah Allah, sholawat itu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah bersolawat memberi rahmat. Malaikat-malaikat bersolawat
Lalu ketika Allah mukhatabnya adalah orang-orang yang beriman, pakai perintah selu. Sehingga bentuk solawat yang kita baca ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib ditempelkan pada rukun solat lima waktu. Sehingga kalau solat tidak bersolawat pas tahiyat awal dan tahiyat akhir, enggak sah kan? Syariatnya begitu. Yang selain itu sunnah, sangat amat dianjurkan. Untuk apa? Menumbuhkan mahabbah ilan nabi, untuk menumbuhkan rasa kecintaan umat kepada nabinya. Karena ternyata cintanya umat kepada nabi itu tidak mudah. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali itu wajar ketemu, tahu bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana kepribadian sirah Kanjeng Nabi, luar biasa, setrume langsung nempel bisa. Nah bagi kita yang tidak ketemu kepada Kanjeng Nabi langsung, kita baca Quran dulu. Kenapa? Karena khuluquhul Quran, akhlaknya Kanjeng Nabi itu Al-Quran. Sehingga kalau kita membaca Quran ya tahu akhlaknya Kanjeng Nabi, kan prosesnya panjang. Oleh karena itu salah satu cara untuk menumbuhkan rasa cintanya umat kepada Kanjeng Nabi yang memperbanyak solawat itu sebagai bentuk perintahnya Allah. Dan ternyata solawat itu tidak sekedar menumbuhkan mahabbah kepada Kanjeng Nabi, rasa cinta mendalam kepada Kanjeng Nabi, tapi bisa melembutkan hati yang keras, merubah situasi hati yang gelap menjadi bersinar, kafir menjadi muslim. Salah satu doanya wali tanah Jawa untuk proses islamisasi mulai Jawa pesisir utara, memang yang banyak walinya itu pantai utara. Ning kono kadung wis dikuasai mitosnya Nyoro Kidul. Jadi kalau ke selatan tuh gersang banget. Kok enggak ada ya wali terdampar di pantai selatan? Semua dari Gujarat, Yaman, ya India, terdamparnya ya di pantai utara. Sehingga kalau bagian utara lebih islami daripada yang selatan, wajar. Yang selatan selalu terus kena mitos-mitos itu. Yang utara banyak walinya. Lah salah satu senjatanya wali proses islamisasi di tanah Jawa itu memperbanyak baca solawat. Jadi salah satunya pakune bumi tanah Jawa niku solawat. Sing atine atos dadi gembuk. Sampai ono Kanjeng Sunan Kalijogo di samping Waliullah, beliau pendekar pantai utara yang paling ditakuti perampok-perampok. Beliau menemukan jurus yang ditakuti oleh perampok-perampok pantai utara itu. Namanya jurus liwat. Duduk jurus keluyuran aja. Jurus liwat. Hanya begini. Itu kalau Kanjeng Sunan dikejar orang banyaknya gini, jantungnya bisa pedot kabeh. Tapi yo enggak sembarangan. Sing sembarangan Sunan Joko Kali. Kalau Sunan Kali Joko untuk dakwah bukan begitu ndak. Lah senjatanya nyentilnya setrum sampai jurus itu salah satunya pakai solawat. Makanya terus berkembang apa itu namanya jurus Asmaul Husna, terus pecah ada lagi jurus karo Asmaul karo karomah. Intine padha sama. Itu ana wirite, salah satu wirite memperbanyak sholawat.
Oleh karena itu salawat sebagai bentuk perintah Allah kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama-sama kita perhatikan. Ulama-ulama dahulu kala itu enggak ada yang enggak banyak salawatnya, enggak ada. Bahkan lek wiritan salawat ribuan. Ada yang dibagi tiga. Yang 1000 untuk nyolawatin dunyone. Yang 1000 lagi untuk nyolawati alam kubure. Yang 1000 lagi untuk nyolawati alam akhirate. Kepingin selamat dapat syafaate Kanjeng Nabi. Sebabnya arepe mlebu swarga ngandalno amale kok rasane baina sama wasumur. Aduh banget awake dhewe. Sing paling penak ya golek-golekan syafaat. Ya tapi yang enggak pesolawat tok. Apa artine selawat tetep ngrasani pancet? Selawat tetep jahate pancet. Ya harus seiring disesuaikan dengan akhlak baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga selawat itu betul-betul akan bisa merubah pola hidup umat kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan selawat itu Yonina ada kekuatan untuk mencontoh apa yang dilakukan Kanjeng Nabi. Itu mantine selawat. Sehingga ketika selawat diganding dengan gerakan menghidupi sunnah, itu mantine selawat. Mudah-mudahan kita bisa melakukan. Lah pengingkar-pengingkar selawat, orang-orang yang anti-anti selawat, orang-orang yang memaki-maki solawat, jangankan memaki solawat sebagai bentuk perintah, mencemooh, mencebir solawat sebagai bentuk perintah, melupakan saja ancamannya berat. Man nasya solata alaiya faqad akhta'a tariqal jannah. Barang siapa yang melupakan solawat kepadaku, sungguh orang itu telah salah jalan menuju surga Allah. Jadi memperbanyak solawat niku melempangkan jalan menuju surganya Allah. Makanya orang baca solawat, orang baca zikir. Solawat itu juga bagian dari zikir. Zikrullah wa zikrur rasul. Coba jenengan bayangno. Allahumma sholli ala Muhammadin. Allah, ingat Allah. Sholli ala Muhammadin. Ingat Kanjeng Nabi Muhammad. Allah sang pemberi. Ala Muhammadin, orang yang diberi. Sehingga di dalam pendapatnya Said Az-Zabidi dulu saya terangkan, solawat itu juga dalam rangka menjaga akidah supaya umat Kanjeng Nabi tidak terjadi tragedi seperti Yahudi mencaci-caci Isa. Dengan solawat datang Kanjeng Nabi cek gak terjadi tragedi orang-orang Nasrani menganggap Isa sebagai Tuhan. Itu solawat. Sehingga format-formatnya kalau dibikin dua variabel gitu, Allahumma itu sang pemberi, ala Muhammadin pihak yang diberi. Sehingga tidak mungkin umat Kanjeng Nabi mau menuhankan orang diberi kok didadekno Tuhan, ora pantas. Sing dadi Tuhan itu ya Allahumma itu, Allah itu. Sehingga waktu kita baca rotib, makna dari solawat itu digenahno. Jazallahu anna sayyidina Muhammad jazallahu anna apa khairain. Ya Allah, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada junjungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi jenengan bersolawat dumateng Kanjeng Nabi ku ora kok ndongake Kanjeng Nabi ora. Wong awake dhewe posisine dadi umat akian dosa kok ndongake Kanjeng Nabi. Apa Kanjeng Nabi kurang tepat daripada awake dhewe? Ora. Kita minta kepada Allah,
jerih payahnya Kanjeng Nabi mbelani awake dhewe 13 tahun nek Mekah, 10 tahun Madinah, diperangi 73 kali jadi nabi, jadi rasul, ngerangkep sebagai jenderal di medan pertempuran, sorone enggak terkirakan, sorone enggak tertandingi. Njaluk nang Allah, muga-muga jenengan memberikan balasan kepada Kanjeng Nabi. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan balasan yang setimpal kepada Kanjeng Nabi itu. Karena kita jadi begini berkat perjuangannya Kanjeng Nabi, dan ini misi kerasulan beliau. Belani awake dhewe, awake dhewe wis dibelani kaya ngene, balas budine apa kan ngono. Ya apa carane semakin tambah umure semakin punya kekuatan mencontoh Kanjeng sae-sae-sane. Sambil kita golek setrum supaya setrume oleh nyontoh Kanjeng Nabi tambah gede, tambah gede, tambah umure nyusut kekuatane tapi setrume tetap tambah gede, ya terus bersolawat. Kadang-kadang kula niku lek angen-angen mlakune umur niku ya ono aneh ya. Wong tambah umure cedhek tedhir patine. Wong tambah umure nyusut kekuatan lahir batine. Tapi aneh. Wong situasine koyo ngono kok problem cobaannya tambah gede. Apa maksudnya Allah menjadikan tahap hidup seperti itu? Supaya kita ini tetap ketergantungan kita kepada Allah. Sehingga senajan to tambah tua ki nyusut kekuatane, nek taate teng Allah semakin kuat, solawate semakin kuat, dikiri semakin kuat, riyadoe semakin kuat. Ya, itu yang diharapkan supaya kita tetap sampai mati kita ini la ilaha Muhammadur Rasul. Oleh karena itu solawat salah satu cara yang ditawarkan oleh Allah lewat perintahnya itu, dan juga disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya umat ini terdorong dari dalam untuk mahabbah mencintai Rasul dengan memperbanyak solawat itu. Waqala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi, sesungguhnya orang yang paling utama di antara manusia-manusia, fi bi terhadap saya, yaumal kiamati di hari kiamat nanti, orang yang paling utama, manusia yang paling utama di hadapanku pada hari kiamat, aksaruhum, mereka yang banyak alaiya salatan, orang yang banyak membaca solawat kepadaku. Bahkan orang yang besok jaraknya dengan Rasulullah paling dekat adalah orang yang paling banyak solawatnya kepada Rasulullah. Nah, solawat itu bentuk-bentuknya, bentuk minimal lah. Ya, Allahumma sholli ala Muhammadin. Ulama-ulama kita namung wirid selawat itu selawat sing singkat. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Lek ngoten kira-kira 2 jam ngono ya wis ribuan nggih. Tapi Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, rati siji formulane yang sampai sekarang didakwahkan oleh duriyahnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bentuk shalawatnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi, dari sholli wa sallim digandeng. Cucune Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani ingkang nate rawuh teng jamek teng mriki bareng waktu rebo pagi nate niku lek ngijah saya selawat kene niku, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedina sewengi minimal kon maca ping 113 kalau enggak salah. Insyaallah padang atine sak gede-gedene coba membuat orang itu susah, Gusti Allah bakal welas ngekei sabar, ngekei kuat. Ngekei bebungah. Ibarat awake dhewe kecoba susah ekonomine. Kalau sudah keyakinan dibarengi dengan syariat selawat, yakine apa? Yakino nek rezeki dikirim Gusti Allah itu ala qadri nafaqatihim. Dawuh Kanjeng Nabi. Rezeki dikirim Gusti Allah itu seukuran nafkah yang dikeluarkan. Mulane ojo kadang-kadang ojo langsung monis. Kok mek didik yo. Lah pancen awakmu lek ngetokne yo mek didik kok njaluk akeh yo. Dikhawatirno enggak kuat ngrumat barang turah. Ngene mongke. Mulane kula nyawangi jenengan rezekine rodok biasa-biasa iku alhamdulillah bendang kok berngaji barang ngono. Nek sampean kira-kira dikeki duit rekeningin 6 miliar, 7 miliar ora kira mari mahrib rene iku. Ngluyur ngentekne duit receh. Capek. Rumangsane wis sukses ninggal duha, ninggal tahajud. Aduh wis. Itu awal dari kejatuhannya. Makanya keyakinan kita kaya sing didhawuhne Kanjeng Nabi niku, Allah nurunkan rezeki itu ala qadri nafaqatihim, diukur dari nafkah yang dikeluarkan. Lek sing ditokno ku akeh ya dikirimi akeh. Nek sing ditokno iku titik ya dikirimi titik. Sing dadi masalah dikirim akeh ditokno titik. Biasanya dadi masalah niku. Wong dikirimi akeh kok ditokno titik. Jenengan lek ngombe sedina meng rong muk kok metu setengah muk, masalah apa ora? Masalah penyakit. Mulane ojo kesusu manis kok mek titik ya pancen ukurane kon arep nafkah titik kok. Mulane titik apa akeh iku dak jane ora penting, sing penting oh pancen sedina iki meng sak keluargaku sing tak pangan iku mek 50.000 kok dikeki 50 berarti alhamdulillah. Ojo 50 iku ukuran titik, umpane butuhe mek 50. Sedina dikeki 100, lan butuhe mek 100 arep njaluk 1 juta. Dikeki 1 juta, butuhe 100, ngrumat 500 lalu tambah rusak. Ora kober jamaah, ora kober ngaji. Mulane sing penting niku berkahe selawat. Bagaimana kita menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak selawat itu agar nanti jarak hidup kita di hari kiamat orang yang paling dekat dengan Rasul. Besok ada Rasulullah jalan di depan dirinya, enggak melihat Rasulullah. Kenapa? Dia anti selawat. Dia enggak suka baca selawat. Dia ketika orang baca selawat orang ngreken lah. Masuk kutip perintah pangeran orang ngreken. Kuwi besok ya ora bakal weruh. Masuk Kanjeng Nabi melaku di ngarepe umate Kanjeng Nabi sing mahabah-mahabah kata selawate sewalaman rewebutan dhek enggak eruh. Lolak-lolok ngebleng. Karena dulu hatinya menolak, di sana hatinya enggak melihat Rasul. Wong hati itu luar biasa. Mengke sampai Imam Al-Ghazali ini mengungkap hati menjadi sumber kejelekan dan kebaikan, itu ada satu bahasan khusus teng Ihya. Ajaibul qalb, keajaibannya hati. Nah awake dhewe nang ngatah-ngatahke selawat terus dibaca, banyak selawat dibaca, saya yakin nanti akan tumbuh di dalam hati itu rasa cinta
rasa rindu dumateng kanjeng Nabi. Wa qolalan bersabda, siapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatukum, adapun solawat kalian semua alaiya kepadaku, adalah maha kotun, sebagai pelebur dosa. Solawat kita kepada kanjeng Nabi ku berkahnya pelebur dosa kita sendiri. Semakin banyak solawat dibaca, semakin banyak dosa-dosa dihapus oleh Allah. Oleh ngono berarti solawat sebagai bentuk perintah Allah kepada umat, ketika umat baca solawat itu menimbulkan sifat pengampunan Allah lebih besar katimbang besarnya dosa-dosa kita. Kudu yakin ngono. Karena solawat sebagai bentuk zikir. Kalau solawat dibaca, nanti kita akan merasakan dunia akhirat bahwa sifat welase pangeran itu luwih gede katimbang sifat ghadabe, katimbang sifat kemarahane itu isik gede sifat welase. Barokahe nopo? Barokahe maca shalawat. Wa qolalan bersabda, siapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa sholat yang membaca sholawat alaiya kepadaku, fi kulli jum'atin pada setiap Jumat, arba'ina marrotan 40 kali. Sing penak ya diwaca lah 40 digawe singkat ae. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tasbih gak sampai separo. Lho ngono iki lek wong males ditakoki kathah napa gedhe, kathah. Kathah pundi karo utange sampean, kathah utange. Ayo wong lek utange luwih akeh katimbang wiritane, biasane akeh strese biasane. Makanya perbanyak sholawat malam Jumat minimal 40 kali, arba'ina marrotan fi kulli jum'atin. Boleh malam Jumat, boleh Jumatnya malam Sabtu, sing penting isik ketemu Jumate. Di sini fi kulli jum'atin berarti Jumat, hari Jumat. Nek saged maca sholawat dateng kanjeng Nabi saben dina Jumat 40 kali, maha Allah juga akan melebur, mahallahu Allah akan melebur dunubahu kullaha. Wih, dunubun ini harus dibentuk jamak dzambun, pirang-pirang dosa di sepuro dilebur. Ini harus dikai taukid lafdi kullaha, semua dosa-dosa diampuni. Padahal mek piro iku mau 40. Oleh ngono ya, Gusti Allah itu larang apa murah? Eh? Murah loh. Tapi masa didel murah itu arang-arang sing tuku. Harus didel murah ya arang-arang sing kulaan. Dengan dosanya yang begitu banyak, kok tegone ora istighfar, ora sholawat, ora dikir, ora tobat. Padahal semakin menebal dosa menempel pada hati, semakin gelap hati manusia. Nek hati ini peteng, mungkin nimbul ke pengaruh pikirane semrawut. Ngeten iki lek diwaca teng kitab Mustalahul Hadis, syarat-syarat sanad hadis sahih. Salah satunya misalnya disyaratkan sanad itu harus dhabit, daya ingatnya kuat. Kenapa kok punya daya ingat kuat? Dhabit, tidak meremehkan dosa sekecil apapun.
Oleh ngono dosa itu mempengaruhi daya ingat. Mulane bersolawat sebagai pelebur dosa kullaha itu penting. Dan saya yakin para perawi dan sanad-sanad hadis itu pasti memperbanyak solawat. Untuk apa? Ngresi itu so apalan-apalan hadis ben gak gampang hilang. Ya namanya al-dunub hazazul qulub. Dosa itu kan limbah hati. Dosa itu kan kabutnya hati. Sedangkan ilmu yang kita cari, kita baca, kita telaah, panggonan sing asli ya fil fisudur. Makanya anak-anak lek badhe ujian sing taun saderenge corona niku, nek WA kula kawada Pak Ustaz, saya terjadi sesuatu, apale kula niki maca buku satu bab 9 kali saged sebentar lagi hilang, bisa hilang, bisa hilang. Tak urut rene wis rene. Grutuk-grutuk 15. Ada apa kamu? Kok kamu enggak bisa fokus, ilmumu kok enggak iso nempel di hatimu, kenapa? Apa kamu bertengkar? Karena pertengkaran itu menggores hati menjadi susah, menjadi takut mungkin, atau menjadi sombong angkuh mungkin. Itu mengganggu posisi ilmumu. Atau kamu membuat masalah dengan orang tua, apa membohongi orang tua, atau dan sebagainya, dosa-dosa yang lain. Apa kamu susah? Apa problem kurang baik rumah tanggamu menjadi bagian dari hatimu sehingga kamu enggak bisa fokus? Kula urus. Lek enggak diurus, kene kan enggak bisa memberi solusi. Karena fa'at ba'a sababa ya. Qur'ane kalau kepengin memberi solusi terhadap problem diri maupun orang lain, harus ditemukan sebabnya. Kalau enggak menemukan sebabnya, ya enggak bisa memberikan solusi. Ah, karena solusinya ini, gundah, galau, sedih, susah, dan seterusnya. Umum. Salah satu solusinya dikei wirid, dikei solawat. Mulai padang, mulai tenang. Ada fokus. Ada konsentrasi mulai terbangun bagus. Oleh karena itu jangan meremehkan dosa. Ada mekanisme untuk membersihkan dosa dengan solawat itu. Solawat salah satu mekanisme untuk melebur dosa. Karena dosa itu menjadi penghalang hubungan kita kepada Allah. Dosa itu yang menghalang-halangi kenikmatan rezeki. Dosa itu pula yang menyebabkan orang tidak nikmat hidupnya. Dosa-dosa kita juga yang membuat kita tidak pede kepada Allah. Dosa itu pula yang membayang-bayangi ketakutan kita, jangan-jangan diadab Allah sebelum tobat. Dosa itu yang membuat bayang-bayang kita, jangan-jangan Allah memberikan adab sebelum pengampunannya. Sebab itu saya membuat was-was. Makanya setan itu lek bedil atine wong, ngerusak atine wong, dieling nih dosa. Supaya dhewe berkesimpulan paling pangeran gak nyepuro ndelok potonganku. Jadi diponis-ponis dhewe. Padahal Allah tidak seperti yang kita duga itu. Asal kita tobat, istighfar, sholawat, zikir, semua amaliyah-amaliyah yang diperintahkan Allah, dari kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah, itu fungsi, punya fungsi peleburan dosa. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu ngeresik-resik dosa, resik-resik kesalahan. Oleh karena itu
katimbang podo-podo ngelakoni api elek, ayo ngelakoni sing api. Karena kebaikan itu menghapus kesalahan. Dan salah satu kebaikan yang diperintahkan oleh Allah adalah solawat. Sehingga solawat yang dibaca pada hari Jumat 40 kali melebur semua dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Waqala, dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain, tidak ada satu doa illa bainahu, kecuali di antara doa itu, wa bainas samai, dan antara langit, antara doa dan langit itu ada hijabun, ada hijab, ada penghalang. Antarane dumone awake dhewe bendina niku lho, ada hijab, ada penghalang dengan langit itu. Hatta yusalla alayya, sehingga orang yang berdoa itu membaca selawat kepada Kanjeng Nabi. Fa idza shalla alayya, ketika orang yang berdoa terhijab antara dia yang doa dengan langit, ada halang penghalang, ada hijab ketika orang membaca solawat, in khoroqo dhalikal hijab, maka hijab itu jebol. Yes. Akhirnya dungo niku diterima Gusti Allah, warufi'at doa'u, dungo itu terus diangkat malaikat kepada Allah. Ketika wong donga gak maca selawat, gak tembus nang hijab iku. Mulane awake dhewe lek donga kawitana selawat, tutupen selawat. Bener wis. Arepe donga opo ae bukaen gawe selawat. Arepe mari donga opo ae tutupen selawat. Allah mesti seneng ketika hambanya berdoa kepadanya, Kanjeng Nabi diikut sertakan dengan baca solawat itu tadi. Jadi solawat menjadi penjebol hijab antara orang yang doa dengan langit. Ketika yang dungo niki maca solawat, del jebol hijab nih. Lalu doa diangkat, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa sholat yang membaca sholawat alaiya kepadaku Kanjeng Nabi, fi yaumin, pada setiap hari, mi'ata marroh, 100 kali. Siapa yang setiap hari membaca sholawat 100 kali, qadallahu lahu mi'ata hajatin, Allah akan mengabulkan hajat-hajatnya, jumlahnya 100 hajat. Allah akan mendatangkan hajat-hajat orang itu 100 hajat. Baca 100 solawat, hajatnya 100, diterima Allah. Wasab sab'ina minha, yang 70 dari 100 itu li akhiratihi, oleh Allah disisihno digawe akhirate wong iku. Wasalasina minha, yang 30 dari 100 itu, yang 70 disisihno gawe bondo akhirate, sing 30 disisihno digawe apa? Lidunyahu. Ini mungkin ulama-ulama kita maca selawat dibagi niku wau. Aku tak wiritan selawat, misale sampean kuwate sedina 300. Sing 100 tak gawe donyaku, sing 100 tak gawe kuburanku, sing 100 tak gawe akhiratku oleh. Tapi upama nggih, upama gak jenengan bagi model ngono, wis dibagi kali Gusti Allah niki wau.
Nek jenengan maca selawat ping 100 sedina, sing 70 kali Gusti Allah digawe bondo ning akhirat, sing 30 digawe bondo ngawal donyane. Udah luar biasa. Nah kuburane Pak Ustaz, engko lak melok ah. Wong kuburan niku mari donya mangklung titik ngono tok kok. Ya moga-moga mawon. Berapapun sholawat yang kita baca diterima Allah, ngefek barokahin donya akhirat. Sakjane wong niku mek arepe tok sing rumoso kabotan. Lek wis kelakon sakjane ya ora. Nikmat wis kelakon. Setan niku lek nggodho kan arepe. Arepe itu kudu wis. Sidomo enggak didandangi dikekno kesibukan opo. Nanti awak ini sakjane mek gaya-gaya sibuk tapi yo enggak produktif ya. Yo sibuk tapi yo ora maca zikir, yo ora maca wis pokoke gaya sibuk lah. Insyaallah. Monggo jangan sampai waktu demi waktu, hari demi hari dari perjalanan umur kita ini tidak ada nilai amal akhiratnya, jangan. Karena hari yang sudah kita lewati ora iso diganti, sudah lewat ya lewat. Lewatnya ini nanti tadi itu ada amalnya apa tidak ada amalnya, yaitu keuntungan atau kerugiannya. Kalau kita lewat begitu saja dari waktu ke waktu enggak ono amaliyah-amaliyah yang jamin akhirate, ya besok mesti akan menjadi orang yang kapitunan, nelongso, menyesal dan seterusnya. Makanya peluang itu adalah mahal harganya. Gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Sampai teng kitab Bidayatul Hidayah, nek iso awake dhewe iki setiap hari kon gawe agenda. Agenda nopo? Is agenda arep salat kon niat salat manengku. Omane salat maneh, kon niat terus. Jadi orang mukmin itu diantara niat-niat baik itu, sehingga dari niat ke niat dinilai baik terus senajan to ngamale gak padha niate. Karena memang dakwah Kanjeng Nabi, niatul mukmin khairun min amalihi. Niate wong mukmin iku biasane luwih apik katimbang amale. Tapi sampeyan yo gak oleh mensiasati. Nah, aku tak niat tok gak usah dilakoni. Lah iku jenenge bodhone awake dhewe. Boten angsal. Terakhir waqala dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa sholat yang membaca sholawat alaiya kepadaku Kanjeng Nabi, sholatan dengan satu sholawat wahidatan siji, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku satu kali saja, sallallahu alaihi wa malaikatuhu 20 marrah, maka Allah dan para malaikat Allah melipat gandakan 20 kali. Sekali dilipat gandakan 20 rahmat. Tidak hanya itu, tidak hanya pahala sekali selawat 20 rahmat. Walam yamud, dan dia tidak akan mati, hatta yubasyara, sehingga dia digembirakan bil jannati, dengan masuk surga. 20 sepisan diganjar 20 adik disenengno informasi swarga. Aku sing tak wedeni informasi tapi yo gak mlebu tenan, yo kebacut. Wis diinformasi kayak begini kok gak masuk surga, ini wis kenemenen apa ya. Berarti yo gak nglakoni plus. Monggo. Salah satu jalan menuju surga adalah memperbanyak sholawat. Karena dengan sholawat dosa-dosa kita diampuni. Yang menyebabkan orang tidak masuk surga karena masih ada dosa. Dan sholawat adalah salah satu mekanisme cara kita untuk mendapatkan pengampunan dari semua dosa
sehingga ketika dosa sudah terampuni, maka Allah mentakdir kita akan menikmati surga di akhirat. Mudah-mudahan kajian sore kita ini membangkitkan semangat bersolawat, baik solawat yang pendek, solawat yang sedengan, atau yang panjang-panjang itu, berjanji, dibai, simtuduror, dia ulame, terserah. Itu namanya ya sama-sama bersolawat. Tidak hanya solawat itu, diceritakan sejarahe sirah kepribadian akhlake Kanjeng Nabi supaya umat iki mudah memahami nabine. Wong iku lek iso maca berjanji ngerti maknane, iso maca tiba ngerti maknane, iso maca simtuduror ngerti maknane, iso maca dia ulame ngerti maknane, ora kira dhek tega muni bid'ah dolalah neraka. Isine iku sejarah kok. Wong dhek nulis-nulis barang karir ora muni bid'ah kok. Enek ulama nyeritakno hakikate Kanjeng Nabi, silsilahe Kanjeng Nabi, sejarahe Kanjeng Nabi, perjalanan perjuangane Kanjeng Nabi diceritakno supaya umat paham nabine. Kok dituduh-tuduh bid'ah dolalah neraka, sementara dhek nulis buku sing gak patek jelas kok ora ngomong bid'ah. Ayo ora adil. Nggih. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan Allah dari aliran-aliran yang boten genah-genah ngoten niku. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli 'ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, wa fir lana ya dal ula fi hadil 'ashiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, tibbil qulubi wa dawaiha, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa qutil jasad wal arwah wa ghitaiha, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.